Ayu Rayi, Kabeh Kadang dan para pinangeran, kewajibane sampeyan ya. Dina kiye tepat ing waktune, ayo kumpul bebarengan dadi siji ya. Sedaya sedaya budak, siliasa siliasi, siliasu orang sasa. Ayo Rayi, dijak wado mulai ya. Supaya lungane aja jripet to Rayi. Ayo kumpul kumpul kumpul. Ayo wado mul tumandang metu semua budak. Rakyat cara berbarengan pelikan sini ketiga bila nama si ketiga lawan puji syukur alhamdulillah sawise sun anyawang sekabeh kadang pinangeran lan para elang jareng basane orang ana sik ketinggal kari nganti nepati undangane kaya dene wagendon ana ing kula banget rasa tanda tanya wagendon sik mantap banget dadi rasa tanda tanya kaya jenewa gendon merupakan pilih sepuh anak ing pemerintahan Kesultanan Cirebon tepat wanci nenek dinakian kumpulakan secara mendadak sesampune sampun kumpul sedanten bokok menawa wagendon bakal ngupai salah suci nek tugas kak mahawanter baik permasalahan pemerintah atau nabi atanapi permasalahan pribadi mangga enggal terang-terangan wagendon mangga aturan wagendon jalali selawasi eman-eman eman-eman seduluran bapak tuan rumah ibu tuan rumah ini Ajalali Selawase Wadongol Waraswa Alhamdulillah wanai syukur karo Gusti Allah aja wajala ya wa karena sampeyan diparingi waras jareka sinaran sehatiku di atas nih segala galane ya. Mama hebat nih hebat, mama elan nih elan hebat. Aja lali selawase. Rayi kula dalem wa kabeh jajarane kadangan para pinangeran nggih dawuh timbalan pertama-tama wagendon mengucapkan terima kasih matur kesuwun sanget ningata setiaane sampeyan sampeyan jaring basane dadi pengabdi anane Kesultanan Cirebon kang dipimpin iwal Gusti
sinuhun sarin hidayat kula rayi. Berkah kerja keras sampean petugas lawan rakyat menunggal, petugas lawan rakyat bersatu, sehingga terwujud pembangunan ning kota Cirebon ora kalah karo desa-desa sejene rakyat. Kelang lilin kyang trici coba ora lali selawase ora lali aja lali selawase mama elang kele mama pae emanas alhamdulillah wa gendon eling dening dikasih wa gendon bener-bener sekabeh kadang pinangeran lan uga para elang mengutamakan kepentingan umum menyampingkan kepentingan pribadi sehingga antara rakyat lawan pejabat manunggal dadi sawiji bisa menciptakan salah suwijine tip mantra tertib aman lan sejahtera. Bener ayi karena kerja keras sampean sampean julukane petugas hari petugas iku supaya eman lan sayang ing rakyat supaya bisa nyukoni ning kebutuhan ing rakyat nyampingaken kepentingan pribadi. Pertama yen rakyat masih mangane blenak sampean kudu blenak rayi ajar rakyat blenak sampean sing enak masih mending rakyat sing enak sampean sing blenak karena anane petugas tanpa didukung lawan rakyat dimungkin sampean sukses sampean sini sing dia berhasil mengelon tuan rumah mame adil sing dia redo aja lali selawasi toli setitik wa gendun garapan upai meruning sampean manggawa bisa newa gendun kumpulakan KBK janglan para pinangeran tepat waktu ini dinakian dina Senin rayi wa gendun garap upai weruh ya ning KBK para elang lan para pinangeran sereni pucuk pemimpin kaya dene Gusti Sinuhun Sarip Hidayatullah tinggal pirang dina maning bakale aninggalaken Kesultanan Cirebon karena dheweke rasa kangen karo seduluri kang ana ning timur tengah tepate ning wilayah Mesir ayo dadi sampeyan iki bakale ditinggal ning Gusti Sinuhun Sarip Hidayatullah ya mulane tulung aja pada kelangan ya api minangkane posisi ya dewe aja lali selawase aja lali Pai weru dongol. Heeh. Padang kopi, padang kopi, panjang lele. Padrana to kopine nak. Aya. Eling-eling ya sing dadi panitiae Kang Herman. Aya iya Kang Herman lah. Iya iya serene lingga buana jamane 5 bulan beli balik-balik ya. Iya ya Pak. Demi kanggo menjaga kesehatan supaya matane aja kantuk. Ya lan paling obate iwal kopi. Bener kudu bener. Wa gendon. Iya rayi. Senajana jareng basane kadang pinangeran lan para elang
bakal ketinggal dening Gusti Sinuhun Sesari Hidayatullah. Tentune kula sing bakal tanggung jawab arep sapa maning sing bakal bisa njaga citra karisma kewibawaan Kesultanan Cirebon lamun duduk hadang pinangeran lan para elang. Anae kula barep takon wagendut. Takon apa rayi? Kaya dene Gusti Sinuhun bakal sebab marang wong tuane kang ana ning wilayah Timur Tengah tepate bagian Mesir kira-kira pirang dina ditinggal ning Gusti Sinuhun. Ya harapane wagendut aja lawas-lawas. Tapi arane ga wong kangen karo wong tuane. Kangen karo sedulure dadi ora bisa nemtukaken waktu lan saate ya cuma temtune sampean weruh dhewe ya bisane Gusti Sinuhun Sarip Hidayatullah ya bakal ninggalaken Kesultanan Cirebon ya temtune sampean weruh apa wong tuane Gusti Sinuhun Sarip Hidayatullah bapane wong saking Timur Tengah ya embo ke wong sing Jawa yang kewa. Nah setitik gua gendun darat upai weruh ning sampean mangga teraraken kronologine kaya dene Gusti Sinuhun Sesari Hidayatullah sadalika jaman semana ya Kerawang Pulau Batak ya ana pondok pesantren nggih sing dadi gurune ora iwal maning rayi Rama Guru Syekh Kuro. Syekh Kuro. Nah, dawane cerita ya ning kono ya anak kerajaan Pejajaran sewise angrumu ya ning Pulo Batak Kerawang ngadegaken pondok pesantren sing dadi pucuk pemimpin Pejajaran ora iwel Prabu Jayadewata ya. Karena sinaran Kerawang Pulau Batak itu masih di bawah Pejajaran, di bawah naungan Pejajaran. Karena Gusti Prabu Jayadewata rasa tersinggung, anane pondok pesantren ning Pulau Batak tanpa pamit, tanpa permisi karo pemimpin Pejajaran. Nah, dawane cerita ya pondok pesantren ditekani rayi ning Prabu Jayadewata. Tujuane aja dilanjutaken ya Guru Syekh Kuro ngembangaken ajaran agama Islam ning wilayah Pulau Batak tepate ning Desa Kerawang. Oh, sampai terjadi kuno rayi ya. Perang antara santri lawan prajurit Pejajaran. Sampai ya Guru Syekh Kuro arep dibunuh mati. Oh, waktu semono arep dipateni ya metune keturunane kaya dene No Kayu Sumbang Raja. Nggih, kanyen menyang patekane. Ah, rokaken ya, Wak. Wadongol ya, bareng-bareng dicatet. Oh. Nah, sewise arep dipateni srening andeleng ayune denoke gemblenge No Kayu Sumbang Raja ya. Maukah arep mati ni Guru Syekh Kuro Blisida jadi gagal ya Wak malah ditakoni kari iya ya bocah wadon ki sapa oh jadi jare Guru Syekh Kuro terang-terangan kapak yen ya akeh kula arane sapa Sumbang Raja jadi pedang semono dawane digledhekaken rayi karena delem kecantikane No Kayu Sumbang Raja nggih bahkan sekaligus Gusti Prabu Jayadewata ngomong yen bahwa dheweke rasa cinta tertarik asmara kelawan Sumbang Raja dadi karep mateni keblisida karena deleng anake ayu anake denok gemblek dheweke demen rayi. Nah lawas-lawasnya cerita ya duwe jalukan No Kayu Sumbang Raja gelem ya kita dikawin ning pemimpin Pejajaran cuma duwe jalukane loro apa kono jalukane bokat pengen digawe kakan omah duduk rayi jaluk gelang galung sing setenong bandulen ora lantas jalukane apa
jalukane pertama sebab no kayu sumbang rejang dikawini Gusti Prabu Jaya Dewata iku diwayu nggih dadi rabi nome dadi pada-pada de diwayu perjanjian lamun kita duwe anak karo sampean tulung ya kerajaan pejajaran jaluk diwarisake ning keturunane no kayu sumbang raja artine jalukane benjang lamun duwe keturunan mengko kuwun sing bakal jadi raja menggantikan Gusti Prabu Siliwangi sing ana ning pajajaran kono yeah. Sing nomor loro jalukane kita gelem dikawini Gusti Prabu Siliwangi jaluke Lintang Kerti Dederetan kirae apa kudu sing aran Lintang Kerti Dederetan kula mabli ngerti kene yo secara singkat ya sing aran Lintang Kerti Dederetan ku tasbih rayi oh dadi tasbih wujude oh secara langsung kok kayu sumbang raja gelem dikawini Gusti Prabu Siliwangi satu syarat Gusti Prabu Siliwangi kudu ninggalaken agama kesayangan dheweke melu ning agamane dhewe agama Islam. Oh tadi Lintang Kerti Dederetan ku kari sebenere mah tasbih kuno tasbih kuno Gusti ya berarti beli secara langsung kaya dhewene Subang Keranjang pengen islamaken wong saking pajajaran ya wah bener ayi nah lawase cerita terjadi rumah tangga ya antara Gusti Prabu Siliwangi kelawan Nokayu Subang Keranjang. Oh nah lawas-lawas cerita duwe keturunan telu rayi diantarane pertama anak pertama arane Raden Walang Sungsang Walang Sungsang anak kang nomor loro Nokayu Larasantang wadon Nokayu Larasantang kang nomor telu Jaka Sengarang nah lamun sampeyan pengen weruh Gusti Sunuhun Sarip Idaya Tulu iku keturunane Nokayu Larasantang. Oh, berarti kan putune Gusti Prabu Siliwangi. Iya ya wa, artine nalika kaya dene Gusti Cakrabuana naik haji digawani tanah suci sing mendampingi orang analian kaya dene Nokayu Larasantang oleh jodoh di Mesir ya wa. Karena keluargane Ramaku Cakrabuana waktu semono lagi meteng lagi bobot. Oh, dadi kapa wong meteng mah ya beli pantes digawa munggah haji kuatir lahiran kon ning tanah Mekah. Ya bloli bari gawa. Dadi sing digawa munggah haji sedulur nome tuli bayani Larasantang. Tekakana ketemu karo raja Mesir ya. Sehingga Nokayu Larasantang sampai terjadi dikawin. Oh, dikawin di anak yakin dong oleh Gusti Sinuhun Sarip Hidayatullah. Duwe anak loro. Nah, lawas-lawas cerita mulane Gusti Sinuhun rasa kangen ya ning tanah lahir karena dheweke bapane wong saking timur Mesir kok saking Jawa. Nah, sereneng waktune wis langka ya. Tugas utamane sampeyan tekak ya ning tambi ya ngakhir Mas Putra ning Trusmi ya ngakhir Mas Putra elang busik sereneng pucuk pemimpin bakal langka sing dipercaya tiba elang busik rayi wa gendon sekabeh kadang pinangeran lan para elang sampun siap lamun wis oleh tugas sing pertama bakal ngangkir kaya dene Mas Putra elang busik sedurunge tekaning Trusmi ya pungpung masjid parek langgar parek bareng-bareng lakoni sholat duhur sholat berjamaah dengan rayi ayo sembahyang dingin ayo wak barengan wak Bismillah Thank you.
Rianto sarang ayo ibeti kami bangsa dari siluman buaya kali salam dharma bangga 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 geng kita terus sembah para Gusti Ratu Wirawati geng kantor sembangga kemandi panas sing duit Korea de lali selawase mimi paris sing pertami Tarwadi ne barang ewa, bangor kerjani bom bom. Berada bom berada. Titik maning wayang gong goblok. Yang perlu lebih mungkin. Usolim pengaris tato. Datang gigat terus semangga ya geng. Lengkap siluman kali salam darma ya. Sawi sehat telah makan mimi langit sing doi wedus garut dewe adalah ngakar raton salam dharma paribasannya sepi jemplik orang anak suara yang apa neres neres orang tak sangka ya lagi oi kelingan ketangan hati ya yoi wili sing doi bapak si kakang sok rasa keder yang gigak sawi sehat adalah ngakan Gusti Ratu Wirawati sebagai pemimpin buaya ada di kali salam dharma keraton semono megai keraton semono indai tak apa Gusti Ratu Wirawati seakan-akan orang peduli gula sing jadi bawakan Gusti Ratu Wirawati sok kadang-kadang korban perasaan mamai cimi si duwe perasaan maksa lo tuan rumah lodok di mangga lankami bangsanya siluman kali salam dharma aja jenis banget hati rasa tersinggung ya jadi aneh kenang yang mani mamai hati si duwe redon sawi sehat telah ngakak tindakan Gusti Ratu Wirawati sebagai penguasa arah kali salam dharma ya memang orang lagi tak pungkiri si kakang Gus merasakan kandarko si gue priyan coba kandarko sawi sehat telah ngakak lumbang kue kaya tindak Gusti Wirawati seakan-akan orang sukar kawan berarti sarang paman jiwa wangi kimi kede bawar iman asa apa sih mata tadi tujuan Gusti Ratu Wirawati dan apa sih jadi kehendak Gusti Ratu Wirawati memang benar seakan-akan Gusti Ratu Wirawati itu orang secara terbuka orang secara transparan kan kawan ya yang minta ya yuk iis wong pasar bayi lo toh iya gagang nganggap langir rewar langit sakit si kakak perlu takon awal siramu ya pokon awal siramu ini wero apa sih di tujuan Gusti Ratu Wirawati raya secara terbuka di hadapan si kakak nganggap kang lurai ketika lurai si duwe lumpia dewe justru kula ngerasa prihatin gagang pul
kula rasa bela sungkawa terhadap Gusti Ratu Wirawati. Seorang pucuk pemimpin ananing salam dharma seakan-akan tertutup mata batinnya. Kula kiyambak boten sumerep apa sing ananing batinnya Gusti Ratu Wirawati. Apa sih jadi cita-cita Gusti Ratu Wirawati? Kula sama sekali boten sumerep. Termasuk selera muda ini. Iya saya pada kambuan. Kula kepada baik kayak kamplon. Untuk ya orang berwi. Pemimpin lagi gini pikiran apa? Lagi gini kepengen apa? Ya kula berwi. Bener bener. Nanti nyata adalah saya yang bisik di Korea. Karena Gusti Ratu Wirawati orang terang-terangan gagang. Orang terbuka terhadap bawahan kabeh siluman buaya penghuni kali salam dharma. Bener. Aku bidang sapu nirmani gede. Aja lali masalah. Iya nun lemah orang mungkin raja yang ngel perut. Cari paribasannya mau pinter ngomong. Priwen ya gagang. Orang mungkin kali banjir lah mau ning gunung elang lautan. Pun dari ini sing doiredo. Orang mungkin pari kesenangan di kono laka penyakit warang. Ya iya. Orang pati-pati Gusti Ratu Wirawati angan ditindakane membungkam seribu bahasa. Tentunya lagi dari tujuan. Mimi uncit kan cipa iman kan saya. Oh begok good. Setan. Orang kau orang mau penyakit darah tinggi sirah. Anda mau penyakit jantungan. Lamun bapa wilin masih urin. Bakal kau dipentung sirah. Kiri kita yang mati. Ya memang ya raja. Enak kau tadi pemimpin kaya kau. Enak enak tentu deh. Bisa jadi beban deh ya raja. Cuma kita sebagai bawahan ini tersinggung. Wong bojong rao. Kangendi bangor kudu mimi obor. Riwe mi. Wong bajong raung sing alak. Iya ya ra. Kangendi. Sarani sarinya kendi. Terus terwati. Aman. Tuh bagan. Kelingan kangendi sarinya kendi. Marot ana wong lagi nganu panjak ngomong senggak digoreng sreng lambe mangap dijitul bonteng boteng boteng pahit jujur mending bonteng ora pahit pahit boteng itu ya takanane makian pedes ya siluman si ora duwe perasaan kurangi ya iya gagang tiap kowe seneng-seneng ya ora duwe pikiran ape mbangsane siluman mikirakan pemimpin kalesan siluman buaya buntung ya iya siluman buaya buntung bener jare dem ya iya karepe jare dem ya kasilan ya iya kita main de temen karwek karwek lagi apa sih rabau lagi apa lagi joget dagalingga buanaku kendange tarwoto enak sindene mimi obore enak sarone yani si ada soak dadi sirah urip pe seneng ya ya karuan ya ora mikiraken Gusti Ratu ora mikiraken keadaan ujare kono ujare ada ujare kono kabul mah enggutok ke kuajak karo kuen nek karo kuak kakak kuane sawet dilamar sirah
karena mau ngomong akan mau rela-rela apa sih digantulin dah sedih ya. Kayak mau latah latah sedih ya sih digajakin dah sedih silahkan kemudian aduh udah gak bisa sentah ayo ayo bisa jeling angga lari lu rekasyum acah sirak ngomongnya mana mau ngomong eh mana direk mana telegek ngomong cokor cekiri direk kenapa sih kita nak direk kan seneng angga ngadirakan desanya sombong ya iya iya kama eh acah iji kampul iji iji wey kira ngokakan bakal wong gendor nama kikin kindaga sandi warakin bakin iki ya serebengnya ku ukir-ukiran jepara kayu asli keh gendor nak wajah kaya duh lu dapet kaya mengenen caranya contoh contoh caranya contohnya kaya ngapa gendor akan nih kono lu gendor akan mah kambra jalaran beh godelan go iya dengan kang buwal lelara ya ora lara ya iya kebijakan nih keh go iya orang kang buwal baru mau maju mengenen je rasain lu satu-satu wani-wani nih di desa raya iya walaah waraka kening rundasi alah rabi niraku rundasiku aduh atur patahnya kayak deng sembarangan pucat sirah otak tidak kangen di bom jadi batuk otak memang saya di brutu bakal sirah siluman dari pikiran tentunya mikirakan Gusti Ratu Wirawati yang bobo gak mikirakan kang buwel mikirakannya priwen ayo mikirakannya priwen sampean mah beli wurur si parek mah bom kalau Gusti Ratuku jadi si reki wurur permasalahannya Gusti Ratu Wirawati ya wurur kan kalau lagi beli mangan-mangan ya iya bener bener beli nginu-nginu kuno ya kuno lantarannya apa bom takoni nih bom iya iya hari Rika kusunang apa bimbang kayak wong cilandak Rika nganggo deh Rika panjenengan oh iya panjenengannya kusunang nang apa sunora beli mangan beli nginu jadi bomome pernah nakoni Gusti Ratu Wirawati iya kenapa apa Gusti Ratu sampai beli mangan beli nginu iya kun kulantarannya apa lantarannya jare bobo mah kaya kaya ya, paling gak pengen duit lagi ini ya paling gak apa apa ini ya ini ya ya kaya kerek kerek kura kerek kacak 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 cing bener iya cira ini merugamu yuk ngomong apa bu yang kita terus ngomong-ngomong atur dong terus ngomong lamun bobo mikiru permasalahan yang Gusti Wirawati ayo aja keburut-burut nengga sehingga di permasalahan yang Gusti Ratu Wirawati bobo menuh terang-terangan sekian bobo mikir terang-terangan lawan si kakak secara jujur secara terbuka ya. Apa sih jadi masalah bom? Nah jadi kang bule aku beli weru iya nah bakal wong beli weru aku mulai gak takon naning wong sing weru bener oh kaya konon ya iya jadi permasalahan apa bae sing ora weru iya iki kudu takon lawan wong sing weru kuning kene rayi mari basare wong pinter anak kekurangane iya wong bodoh anak kelebihane bener kita percaya lawan bom sebagai pendamping hidupnya Gusti Wirawati iya permasalahan apa baik si orang baru iki kudu takon kelawan wong si baru termasuk si kakak orang baru blotong beli baru orang baru bang brot beli baru beli baru burang burang orang baru lancir lancir beli baru doyok doyok beli baru nah bom bom ya yeah, pada bahaya bom bom dulu kita nanti rengok bom yang kita akan ya sekir memang kenen raya ya aja tiga we pusing ya iki aja tiga we bingung senajanan Gusti Ratu Wirawati seminggu minggu kian lagi pusing pikirannya lupa daratan lupa daratan lupa lautan sehingga lupa tugas kelawan kewajiban atas nama ratu seorang pemimpin buaya karek karek salam darat bener bom bom bener
paribasane wong ngomong ya keting tinana pegon bener kita rasane Gusti Ratu ya beli pantes ya iya yang pimpinan ora ya kan kita kesipate bawahan kutuk wajib nasehati kutuk wajib menghormati bener sementara kincare wong Jakarta ngomong bong jangan suka makan ketimun ketimun itu banyak getahnya jangan suka pikir ngelamun itu banyak getah kita habis salah dihormati kang bapak tuan rumah ya anak ngelamun itu rusak badan iya rusak badan mendinggah hiburan cacorli bapak tuan rumah yang beli ayo orang berdua bom-bom cuman yang bom-bom aduk wong lebih jahit orang berdua apa ya toli bertuah penyukur acok siapa ya terbingkis kan ini bapak Yono bapak tuan rumah itu duduk Yanto Yono ini sih dua hajat di Kang Yanto bom-bom lamun bapak Willy ini mas urib ngomong kayak kau berarti bentuk sih dosa nengku kiriku terbikis kanggo Kang Yanto karo Mimi Emi iya salam ani lagi iya kanggo majikan tua bapak tur majikan sepuh majikan sepuh ini wis mati awas cabul aku rundasi aja kalian siapa rundasi ya masa samera rundasi Mimi Nedian kanggo sesepuh si saja ya siapa kan Bapak Temel, Bapak Temel. Bapak Temel. Iko Darya iko arep kondangan Darya. Salamane. Iya wis. Kanggo Bapak Dewi. Bang. Kanggo sing lagi monitor Radio Dela FM ya. Sing wis mengudara kaya dene calon tuan rumah sing Kedung Dawa Mimi Yudin karo Kang Asep ya. Lanu ga kanggo bos sate Mamai Bowo, Mimi Bowo sing duwe kagok Mamai Andri lan Mimi. Sedulur tua nak. Sedulur tua. Mamang Yana sing Jakarta. Iya. Bos Jakarta. Mamang Yana. Ya. Ayo Bang. Maya kanggo Kang Yanto, Mimi Emi sing duwe hajat. Kanggo Nok Alpi si kanan di Taiwan, semoga berbahagia selalu. Yo, mana mona, mana mona. Tanglur, Maya.
Susulan kan gua yang lagi nome ya Kang Bul. Bom. Kin saking Kang Endi karo Mimi ini mantan tuan rumah ya sing bojong rao. Jaluk lagune menggabung bae ya Kang. Iya. Sementara kin megenen raya ya. Karena Mama Yanto arep kanak akan temo. Iya. Sementara kalian istirahat sejenak ya. Dari gua Gusti Ratu. Dari gua ketenangan Gusti Ratu. Iya. Mamang jangan maleres kenapa metempel. Ayo Bang. Ayo nah, tempo dikit. Gusti Ratu nih juga ya, bari ngormati acara temo. Kepada yang terhormat Bapak tuan rumah, mangga pemandu acara temo ya supaya saya mempersiapkan. Yo, mangga baris lanang baris wadon keluarga besar. Bapak Yanto Untuk memberikan acara demo
Surya Suwun sampun. Matur suwun dumateng keluarga besar dari Bapak Suyanto.
kesuwun kabe bae sedulur sebatur selebih kidul khususnya keluarga besar Bapak Yanto sekeluarga Ibu Carnewi tebar.